Muksin, warga Bungaran, Seberang Ulu 1 Palembang, mendapat jahitan di bagian kepala dan sekujur tubuhnya di Rumah Sakit Bari Palembang akibat dianiaya tetangganya, Rusdi. Penganiayaan terjadi hanya karena masalah sepele. Korban nyaris melindas ayam piaran pelaku dengan sepeda motor saat hendak berangkat kerja. Tidak terima ayam piarannya terganggu, pelaku mengamuk dengan membacok korban. Nadin Joni lagi apa itu pergi pegawai. Nah, waktu pergi pegawai ini kan di depan rumah itu ada ayam. Jadi adik ini nyingkir kain supaya tidak itu tumbuh. Tapi tak tahu, tiba-tiba si pelaku itu langsung anuk adik ini di kapaknya. Langsung apa ya? Iya. Usai membacok korban, pelaku kabur. Polresta Palembang masih memburu pelaku usai mendapat laporan dari korban. Dedi Rwansa melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan.